Bulan Ramadan tinggal hitungan hari, harga kebutuhan pokok terus melambung tinggi. Di kota dan kabupaten Semarang, harga sayuran mayoritas naik, bahkan harga daging dan telur ayam kini tembus Rp30.000 per kilogram. Harga cabai, bawang, dan sayur di kota Semarang naik memasuki bulan Ramadan. Di pasar Peterongan, harga cabai rawit merah naik hingga Rp80.000 per kilogram. Begitu juga cabai merah keriting dijual Rp60.000 per kilogram. Harga bawang merah dan bawang putih pun ikut naik Rp10.000, kini dijual Rp40.000 per kilogram. Begitu juga harga sayur seperti tomat, wortel, kol, dan brokoli, serta kentang yang naik sekitar Rp3.000 hingga Rp6.000 per kilogram. Kenaikan ini membuat pedagang turun omset hingga 50%. Ya, agak susah karena kan semua barang naik, jualnya agak sulit ya, Bu, ya. Harapannya sendiri gimana, Bu? Harga kembali stabil atau gimana? Ya, harapannya mintanya ya kembali stabil, biar normal. Ya, pembeli juga banyak ya, Bu. Ya. Tak hanya di kota, di Kabupaten Semarang juga merasakan kenaikan harga kebutuhan pokok. Di pasar tradisional Bandarjo Ungaran, harga ayam potong dijual Rp33.000 per kilogram. Sama halnya dengan telur ayam yang dihargai Rp30.000 per kilogram. Diikuti harga bawang merah yang menyentuh angka Rp30.000 per kilogram. Harga beras pun ikutan naik jadi Rp14.000 per kilogram. Lonjakan harga ini kerap terjadi saat memasuki bulan Ramadan. Sampai puasa dapat seminggu itu masih naik. Tapi kalau puasa seminggu ke sana, turunnya drastis. Terus menjelang lebaran? Terus tanggal 21 ke atas itu naik banyak lagi. Akibat kenaikan harga, warga harus mengurangi jumlah belanja mereka. Padahal kebutuhan tengah tinggi karena memasuki bulan Ramadan. Warga dan pedagang berharap harga kebutuhan pokok stabil sehingga tidak menyulitkan mereka. Ali Muftagirin dan Yulianto melaporkan dari Kota dan Kabupaten Semarang.